Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPB Jemaat Sebat Bogor mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melaksanakan ibadah secara daring yang rekamannya telah dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2020. Jika Bapak, Ibu memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi majelis sektor setempat atau menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari dan jam kerja yang tertera pada warta jemaat daring. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Liat Sihotang. Jemaat, marilah menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hai segala yang bernafas, pujilah
bahasa dan aneka budaya. Dialah segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Umat Tuhan, mari bersama kita memulai ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu Korintus pasal yang ke-12 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah saat ini menyatakan, kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dihendakinya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa, ampuni kami jika kami masih sering berbuat dosa dan kesalahan. Kami belum dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kami belum dapat mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Begitu banyak perbuatan dosa kami lakukan sehingga membuat Tuhan murka dan menghukum kami dengan kegagalan dan penderitaan hidup. Semuanya Tuhan pakai untuk mendidik kami dan mengajar kami untuk berbalik pada jalan-Mu.
Namun, terkadang kami kurang mengoreksi diri. Sebaliknya, kami lebih senang mengoreksi, bahkan menghakimi orang lain. Kami mohon pengampunan-Mu, ya Tuhan. Baharilah hidup kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Berita anugerah pengampunan dosa disampaikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan yang mau mengaku dan bertobat dengan sungguh. Dengarkanlah berita tersebut yang tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan 19. Firman Tuhan menyatakan demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Damai terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu menyenyakkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya. Yesus, kaulah surya rahmat, kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Mari bersama kita berdiri, mendengarkan serta mengikuti perintah hidup baru yang tertulis di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan menyatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Demikian perintah hidup baru untuk kita sekalian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Thank you.
silakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari satukan hati memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, waktu yang bersama kami boleh gunakan saat ini di tempat kami masing-masing berada di dalam ibadah saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, berikan kami pengertian, terlebih Tuhan tumbuhkan kepada kami kerinduan untuk kami melakukan firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah Allah dan layakkanlah kami, terlebih hamba-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita berdiri mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Efesus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 yang menyatakan rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya
diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepada-Mu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh dipertemukan secara digital saat ini di dalam ibadah yang sama-sama kita laksanakan dari tempat masing-masing. Dan kita bersyukur karena Tuhan juga masih menumbuhkan kerinduan untuk kita sama-sama disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Saya saat ini sedang memegang sebuah pulpen. Dan pulpen ini dapat berfungsi dengan seharusnya karena di dalamnya ada terdapat beberapa unsur. Ada mekaniknya, yaitu ada pegas, lalu ada knob atau tombolnya, lalu kemudian ada tabung tintanya, bahkan di ujung ini juga ada semacam nozzle-nya, sehingga tinta itu boleh keluar dan kita bisa gunakan pulpen ini dengan nyaman. Yang saya mau katakan begini, Ibu Bapak Saudara, bahwa di dalam berbagai unsur di pulpen ini ada satu fungsi yang terjadi dan itu bermanfaat untuk kita sebagai user atau sebagai pengguna. Dan melalui pulpen ini juga saya mau bilang bahwa segala sesuatu itu pasti akan terjadi ketika ada berbagai unsur, berbagai faktor, berbagai hal yang ada di dalamnya dan saling bersinergi, saling mendukung, saling menguatkan. Contoh tubuh kita. Tubuh kita tidak hanya terdapat tangan. Tubuh kita tidak hanya terdiri dari kepala, tetapi dari kepala sampai kaki ada berbagai organ tubuh dan saling menopang. Dari yang lemah sampai yang paling kuat saling menopang sehingga tubuh kita boleh berfungsi seperti saat ini. Hari ini kita mau bicara tentang kepelbagaian. Kita mau bicara tentang bagaimana perbedaan itu Tuhan pakai untuk kebaikan, untuk keindahan, untuk sebuah harmoni, dan terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab yang kita baca saat ini, Efesus pasal 3 ayat yang pertama sampai 13, ini merupakan bagian surat yang Paulus tuliskan ketika ia sedang dipenjara di Roma. Dan dalam surat ini ia mau menegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa kehidupan orang percaya itu adalah hidup dalam kebersamaan. Dan kebersamaan itu tercipta ketika ada keberbagaian. Narasi dari Paulus mau bilang bahwa di tengah keberbagaian itu ada kemuliaan Tuhan juga mau disampaikan. Karena Paulus berbicara kepada jemaat yang kalau boleh dikatakan saat ini merupakan jemaat yang berada di tengah kota metropolitan. Kota yang memiliki peran penting karena memiliki pelabuhan. Dan ketika kota itu memiliki pelabuhan, maka aktivitas perniagaan, aktivitas perkapalan, dan juga aktivitas keluar masuk orang sangat tinggi. Dan ketika aktivitas terjadi, di situ juga terjadi pertukaran, baik pertukaran ideologi, pemahaman, ajaran. Di sinilah Paulus mau berbicara bahwa Tuhan memberitakan segala sesuatu tentang kebaikan untuk semua orang. Karena di tengah warga jemaat
juga ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang yang masih memiliki suatu kebanggaan. Kebanggaan bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih sejak zaman nenek moyang sampai saat surat ini terbit atau dituliskan oleh Paulus. Mereka masih memiliki suatu kebanggaan. Hanya bangsa kamilah, bangsa yang terpilih, umat yang Tuhan pakai. Sehingga itu membuat mereka memiliki kesombongan iman. Kesombongan iman inilah yang Paulus mau tabrak. Dan Paulus pun dipenjara karena Paulus mengabarkan kebenaran tersebut. Ia dipenjara oleh saudaranya sendiri, ia dipenjara oleh bangsanya sendiri, karena orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah nyaman, sudah mapan dengan statusnya di rumah ibadat, mereka memperkarakan Paulus sebagaimana Yesus pun diperkarakan oleh imam-imam di rumah-rumah ibadat. Dan Paulus mau menyatakan kasih Tuhan bukan hanya berlaku untuk satu bangsa saja, tapi juga berlaku untuk semuanya. Dan di dalam semuanya itu, Paulus mau bilang, kita harus hidup berdampingan, hidup dalam kesetaraan, hidup di dalam kebaikan, terlebih hidup untuk sama-sama memuliakan Tuhan. Dari bacaan kita hari ini, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya hendak sampaikan sebagai penegasan bagi kita sama-sama sebagai orang percaya. Yang pertama adalah bahwa kepelbagaian atau keberagaman ini merupakan sebuah keniscayaan. Sejak awal Tuhan menciptakan kepelbagaian ini. Sejak awal Tuhan menciptakan segala sesuatunya tidak seragam. Tetapi ada unsur-unsur, ada faktor-faktor yang saling mendukung, saling menopang. Sejak alam ini diciptakan, sejak manusia diciptakan, semuanya Tuhan mau supaya bersinergi, memiliki kesadaran bahwa Tuhan sedang menciptakan sebuah proses yang harusnya adalah proses mutualisme, yaitu saling menguatkan, saling menguntungkan, dan saling mendatangkan kebaikan. Kepelbagaian itulah yang Paulus mau sampaikan, bahwa tidak ada boleh orang yang tinggi hati. Tidak ada boleh orang yang merasa, aku lebih berhak, aku lebih hebat, aku lebih tinggi daripada yang lain, kalian lebih rendah dari saya. Tidak. Semua Tuhan menciptakan supaya saling menghormati, saling menghargai. Sekarang bagaimana kita bicara tentang kepelbagaian itu? Mari ibu bapak saudara, di tengah keluarga, di tengah lingkungan masyarakat kita, di tengah pelayanan, di tengah persekutuan, di tengah kesaksian, di gereja di mana kita ada saat ini, Tuhan menyatakan bahwa keberagaman itu mau mendatangkan kebaikan. Dan yang kedua kita mau sampaikan adalah bahwa lewat surat yang Paulus sampaikan kepada kita sekalian, khususnya yang saat ini boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan, bahwa Paulus hendak menyatakan tentang sebuah perubahan. Paulus hendak menyatakan bahwa ada kebenaran. Bagi Paulus bisa dibayangkan mungkin seperti yang digambarkan oleh Plato, seorang filsuf zaman dulu, dan ia menggambarkan ada orang yang tinggal di gua, lalu ketika ia keluar gua dan kembali ke dalam gua, ia memberitakan, oh ternyata alam kita ini tak terbatas, ternyata alam kita indah, ternyata alam kita ini sungguh luar biasa. Ketika ia memberitakan itu di dalam gua, orang ini
mengalami cacian, mengalami makian. Kenapa? Karena bagi orang-orang dalam gua tersebut, itu adalah hal yang tidak mungkin. Nah, Paulus mau bilang ini juga kepada orang-orang Yahudi, kepada mereka yang masih memiliki kesombongan iman tersebut. Oh tidak, kasih Tuhan itu terjadi untuk semua orang. Kasih Tuhan itu berlaku untuk siapapun. Kasih Tuhan berlaku untuk dunia ini. Tapi bagi mereka yang sombong itu mengatakan tidak. Nah, perubahan inilah yang membuat Paulus dipenjara. Perubahan inilah yang membuat Paulus dicaci maki. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, perubahan yang baik butuh pengorbanan. Perubahan yang baik butuh sesuatu yang dikorbankan. Dan dalam hal ini, Paulus sebagai orang Yahudi yang membawa perubahan dan kebenaran itu, ia mengorbankan dirinya sendiri. Oleh sebab itu dalam pembacaan kita, di ayat ke-13, ia mengatakan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Kamu jangan tawar hati karena aku disiksa, aku dipenjara. Tapi Paulus bilang gini, karena kesesakanku, karena penderitaanku, karena keterpenjaraanku ini adalah kemuliaan bagimu. Paulus mengorbankan dirinya untuk kemuliaan sesama dan terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari ibu bapa, kita semua pasti rindu perubahan yang baik. Kita pasti rindu perubahan yang membawa damai sejahtera. Namun hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan kita bertemu dengan orang-orang yang nyaman dengan status quo, nyaman dengan keadaan yang ada, sehingga bisa saja perubahan itu menjadikan kita musuh bersama bagi mereka. Namun, itu juga yang dialami oleh Yesus. Yesus pun menjadi musuh bersama orang-orang Yahudi. Perubahan itu butuh pengorbanan. Sekarang apa yang mau kita ubah, ibu bapa? Jika ada kebaikan yang kita mau hadirkan di tengah keluarga, jika ada kebaikan yang kita hadirkan di tengah masyarakat, jika ada kebaikan yang kita mau hadirkan di tengah pelayanan, di tengah persekutuan dan juga kesaksian, bersiap-siaplah, kita akan menjadi orang yang dikorbankan, sama seperti Yesus, sama seperti Paulus. Dan kata Einstein, Albert Einstein, seorang ilmuwan yang terkenal dari Jerman itu mengatakan, hanya orang gila yang mau mengadakan perubahan tetapi melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, kita yang waras, mari lakukanlah hal yang berbeda. Dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, kita hadirkan perubahan itu. Karena dengan demikian, kita menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah keberbagaian yang bisa saja sedang mengarah kepada arah yang salah. Yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah, kita mau bersyukur atas Indonesia ini. Kita mau bersyukur atas bangsa kita yang mengalami kondisi unik, berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa kita sebelum memerdekakan diri, sebelum memproklamirkan kemerdekaannya, jauh itu kita sudah memiliki berbagai suku, berbagai agama, berbagai ras, dan itu ada dari Sabang sampai Merauke. Dan puji Tuhan, ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita Pancasila, Pancasila yang selama ini atau beberapa waktu ini juga digadang-gadang di dalam berbagai demonstrasi. Tapi secara iman, orang percaya, kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa Pancasila itu berkat yang Tuhan anugerahkan untuk Indonesia ini. Karena di tengah kepelbagaian tersebut, kita memiliki kesamaan
yaitu sebagai bangsa Indonesia yang berdiri di atas Pancasila. Dan Pancasila itu adalah berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ibu bapak saudara, bendera kita berwarna merah putih. Ada warna merah dan ada warna putihnya. Saya mau katakan begini, kita memiliki dua identitas sosial. Kita memiliki dua identitas. Yang pertama itu adalah warna putihnya. Warna putih ini bicara tentang apa yang ada pada diri kita. Bicara suku kita, bicara agama kita, bicara ras kita. Dan itu berhenti hanya kepada diri kita. Bicara agama, itu hubungan kita dengan Tuhan. Berhenti sampai di kita. Dan bagaimana kita kemudian mengabarkan itu untuk orang lain melalui buah yang kita sampaikan. Dan kita juga punya warna merah. Warna merah ini mau bicara tentang identitas nasionalisme kita. Identitas kita sebagai orang yang berada di publik Indonesia ini. Dan ini bicara tentang kesatuan. Bicara tentang bagaimana kita menghargai satu dengan lain sebagai sesama saudara dalam sebangsa. Celakanya sekarang adalah banyak orang yang mencampur adukan ini. Putih mau dibawa ke merah, merah mau dibawa ke putih. Sedangkan sejak awal bangsa ini dimerdekakan, bahkan sejak awal kita merebut kemerdekaan, kita sudah memahami bahwa ada sinergitas yang terjadi, ada kebersamaan yang terjadi antar keperbagaian tersebut. Karena mereka yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia ini bukan hanya satu agama, bukan hanya satu ras atau satu suku, semua saling menguatkan. Oleh karena itu Ibu Bapak, jangan kita terjebak dalam dialog-dialog, perdebatan-perdebatan tentang hal yang sebetulnya tidak perlu kita perdebatkan. Kalau di dalam pelayanan, dalam persekutuan, mari kita bicarakan tentang iman percaya kita. Tetapi kalau kita sudah keluar dari iman atau persekutuan tersebut, keluar di ruang publik, mari kita bicarakan tentang persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Sehingga disitulah, lewat buah-buah itulah, nama Tuhan dipermuliakan. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Selamat menjadi tokoh-tokoh, menjadi aktor-aktor di dalam perubahan untuk kebaikan bersama. Selamat karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengabarkan kebaikan di tengah bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you.
bersama, kita berdiri, mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita satu dalam syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi, karena kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah apa yang kami telah renungkan, boleh menjadi bagian yang menghidupi kehidupan kami, terlebih di tengah kepelbagaian. Kami sebagai bangsa Indonesia, kami sebagai warga jemaat gereja-Mu, GPIB, terkhusus Sebat Bogor, dan di dalamnya Tuhan mau supaya kami berperan sebagaimana Tuhan anugerahkan peran tersebut, dan kami membawa perubahan yang terbaik, membawa iklim yang baik, sehingga segala sesuatu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, berkatilah di saat kami juga mempersiapkan diri menyambut hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami, supaya kami juga ditanamkan semangat nasionalisme, ditanamkan kesadaran bahwa hidup sebagai warga negara adalah hidup di dalam kesetaraan, kesamaan hak dan juga kewajiban, sehingga kami mewujudkan kebaikan satu dengan yang lainnya. Kiranya firman tersebut tidak berlalu sia-sia, melainkan melengkapi langkah dan perjalanan hidup dan pelayanan kami. Kami berdoa saat ini untuk mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka, terlebih pulihkan mereka, dan mereka boleh bersabar di tengah kondisi yang dialami, dan berserah serta bersyukur kepada Tuhan. Dan pakai kami Tuhan menjadi pendoa bagi mereka yang di dalam kondisi lemah fisik tersebut. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang berduka. Tuhan menghiburkan mereka, menguatkan juga mereka. Terkhusus kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Isaac Domingus, kakak terkasih dari Bapak Edi Maitimu. Tuhan, Engkau berkati mereka, keluarga yang berduka, sehingga mereka boleh kuat dan memahami apa yang Tuhan kehendaki lewat yang mereka alami. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga dari almarhum Ibu Lis Sepamena Watimena, yang Tuhan permuliakan pada tanggal 1 Agustus lalu. Beliau adalah ibu dari saudara Konibert, kakak dari ibu penatua Pauline Luhukai Watimena, sektor pelayanan 27. Bapak, Engkau juga mau hiburkan, mau kuatkan, mau berikan pemahaman, pengertian terbaik di tengah duka yang Tuhan izinkan mereka alami.
Kami berdoa untuk setiap mereka yang bergumul akan banyak hal, terlebih mereka yang bimbang akan iman. Tuhan juga mau tolong kuatkan mereka. Hei, berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir di dalam ibadah ini melalui proses digital yang kami jalankan. Tuhan, terima kasih. Engkau juga kiranya berkati kami. Engkau boleh tolong kami dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, di tengah pergumulan hidup kami, bersama dengan pasangan hidup, anak-anak kami, dan juga segenap keluarga besar kami. Berkati anak-anak dan cucu kami di tengah masa depan mereka yang sedang mereka tata. Biarlah ada Tuhan yang menolong dan menopang. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang kami alami. Engkau hadir Tuhan, terkhusus di masa pandemi ini, Engkau mau melihat banyak sisi kehidupan kami yang terguncang. Tapi kami percaya Allah adalah yang maha kuasa dan maha kaya, yang mampu mencukupkan segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, sanak saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Begitu juga buat gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, GPIB yang tersebar di berbagai tempat. Kami berdoa untuk seluruh fungsionaris Majelis Sinode, Tuhan berkati. Dan di tengah jemaatmu di sini, Sebaut Bogor, Tuhan juga berkati kami. Di tengah pelayanan, di tengah kesaksian dan juga persekutuan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati Bapak Pendeta Omik selaku KMJ, begitu juga Ibu Pendeta Francisca bersama hamba, dan kami berdoa juga untuk seluruh pendeta emeritus yang berdomisili dan ambil bagian di tempat ini ya Bapak. Itu juga pendeta-pendeta domisili yang boleh ada di sekitar Sebaut ini. Berkati mereka Tuhan bersama dengan seluruh diaken dan penatua, bersama dengan seluruh unit misioner yang ada. Tuhan tolong. Dan kami sebagai warga jemaat, Tuhan juga pakai kami untuk boleh mewujudkan kasih Tuhan di tengah persekutuan di mana kami ada. Bapa, tolong supaya setiap pergumulan pelayanan yang kami alami itu juga semakin mendewasakan kami di dalam kami melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan mau nyatakan kebenaran, Tuhan mau nyatakan kasih, Tuhan mau nyatakan kuasamu di tengah gerejamu ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, berkati kami sebagai warga negara, supaya kami saling menguatkan, saling mendoakan, mendukung satu dengan yang lain sebagai warga masyarakat. Kami berdoa untuk Bapak Presiden bersama seluruh stafnya dari pusat hingga daerah, Tuhan juga berkati. Kami menyerahkan Tuhan untuk segenap langkah kerja kami di sepekan ke depan, Tuhan juga yang mau tolong dan berkati kami. Inilah doa kami Tuhan yang sangat jauh dari sempurna. Tuhan kiranya mau sempurnakan. Berkatilah mereka yang mengasihi kami. Berkati juga Tuhan mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasihmu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku suka cita, ku ucap syukur selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, mohon perhatian sejenak. Marilah kita simak bersama Warta Baca, Minggu 9 Agustus 2020 sebagai berikut. Katekisasi. Pembelajaran perdana kelas katekisasi reguler B, GPIB Jemaat Sibaut Bogor, akan dimulai pada hari Minggu 9 Agustus 2020, tempat gedung gereja, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mohon menjadi perhatian. Berita sakit. Ada beberapa warga jemaat yang sedang sakit, dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Mohon dukungan untuk kesembuhan jemaat yang sedang sakit. Nama-nama warga jemaat yang sedang sakit dapat dilihat di Warta Jemaat Online halaman 4. Berita duka, telah kembali ke dalam kemuliaan Bapa Surgawi pada tanggal 29 Juli 2020, Bapa Isaac Domingus Maitimu, usia 73 tahun, sektor 2. Pemakaman pada tanggal 29 Juli 2020 di TPU Cipaku Baru.
Pada tanggal 1 Agustus 2020, Ibu Lis Sapamena Watimena di Ambon, almarhum adalah ibu dari saudara Konibet, kakak dari Ibu Penatua Paulin Luhukai Watimena Sektor 27. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa dan dengan pengharapan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pada tanggal 1 Agustus 2020, Bapak Jakarias Naftali Masi, usia 39 tahun, Sektor 17, adik dari Diaken Agus Masi, Sektor 8. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa dan dengan pengharapan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pembinaan susulan bagi calon pengurus Pelkat dan komisi akan diadakan secara daring Zoom meeting pada 1-8 Agustus jam 9 waktu Indonesia Barat, yaitu materi 1-3. Yang kedua, tanggal 15 Agustus jam 9 waktu Indonesia Barat, materi 4-6. Bagi calon pengurus yang belum melengkapi persyaratan, pengumpulan dokumen diharapkan mengumpulkannya segera. Berita keuangan. Majelis Jemaat GPIB Sibaut Bogor mengucapkan terima kasih atas persembahan ibadah hari Minggu dan persembahan lainnya yang sudah disetorkan ke kantor Majelis Jemaat secara langsung lewat majelis setempat atau transfer via bank. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berikan. Warga jemaat baru. Keluarga Edward P. H. Tobing, pindahan dari GKPI Bogor, alamat Jalan Kemang, Gang Sandiwara, RT 4 RW 9, nomor 23, Kelurahan Kemang, masuk sektor 29. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GPIB Sibaut Bogor. Demikian warta baca minggu ini. Warta jemaat lengkap dapat diunduh melalui website www.gpibsibautbogor.com. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Selamat berkarya di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, kita akan melanjutkan kehidupan kita di hari-hari ke depan, dan kiranya apa yang bersama telah kita renungkan itu boleh semakin melengkapi kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Tetap menjaga kesehatan, tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat, dan mematuhi protokol kesehatan di mana kita ada. Mari bersama kita berdiri, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 256. Kita satu di dalam Tuhan, satu puja yang besar. Marilah bertolong-tolong kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasihnya.
pun disuruhnya juga menyatakan kasihnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat Tuhan terkasih, mari bersama kita menyanyikan lagu nasional kita, Satu Nusa, Satu Bangsa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.